Pelabuhan lewat ini. Iya. Apa bang? Video kan? Bang? Apa? Kiloan. Iya, di kiloan lah. Nah, ini tadi kita diberhentikan. Tadi ada kendaraan besar. Kayaknya mau buat jembatan tuh. Kita lanjut dari Muara Enim. Menuju ke Palembang. Tapi enggak, kita enggak masuk Palembang, kita masuk ke Indralaya. Kresama Yolanda Prima 2 unit. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan di pagi ini pukul 6 kita sudah berada di rumah makan Doa Mande, tepatnya di daerah Lampung ya. Kemungkinan nanti siang kita bakalan nyebrang ke Jakarta, habis ini langsung ke Bakau, lanjut ke Merak. Nah, ini kemungkinan sampai di Pulau Jawa kalau enggak malam pagi. Ini tepat di Doa Mande, teman-teman. Ini bisnya untuk di pagi kali ini. Di sini juga ada 163 nih. Ini sama masuknya. Dan di sini banyak yang masih turun mesin, cuman enggak tahu sih nopin berapa aja. Tapi di situ ada 224 dan yang lainnya. Ini 163. Ini trip Jakarta. Itu masih dibersihin. Nah, tadi malam itu saya ada buat video, tapi ketiduran teman-teman. Jadi udah capek banget, gak sanggup lagi untuk lanjutin liga malam.
Terus jalannya juga nggak kelihatan. Kalau malam itu Bang Wildan yang bawa. Nah ini penumpang juga masih makan di dalam ya. Ini sih yang banyak masih reparasi. Ini Semarang nih. Semarang. Ya alhamdulillah pagi ini kita sampai di Doa Mande. Ini jalan lintas Sumatera kilometer 41 Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran. Oke, ini kita masuk ke dalam dulu, nanti kita lanjutin lagi kontennya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sembari menunggu ini makan sama minum. Jadi nanti di sini itu buat para penumpang yang mau menyeberang. Di antigen. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menyeberang dari Sumatera ataupun sebaliknya dari Jawa ke Sumatera itu, misalnya udah di rumah makan terdekat, itu biasanya disuruh rapid ya, karena itu salah satu persyaratan untuk menyeberang. Nah, biayanya sendiri itu 100.000 teman-teman. Jadi ini pasti ngumpulin KTP penumpang-penumpangnya tadi dimintain. Nah, untuk suasana di pagi hari lintas Sumatera seperti ini, sepi masih. Karena ini masih jam 6 juga. Jadi di sana itu toiletnya, teman-teman. Di sini ada jual bakso juga. Sebentar lagi kita bakalan sampai di ibu kota. Baiklah teman-teman, untuk pagi hari ini sekian dulu videonya. Nanti setelah ini berangkat kita bakalan buat nanti sepanjang jalan ke Pulau Jawa. Oke teman-teman, sekian dulu videonya pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nungguin perjalanan dari Kota Medan sampai ke Lampung saat ini. Ini mau masuk hari ketiga dan waktunya ini 2 hari 3 malam sudah berlalu. Kemungkinan kita sampai ke Jogja 4 hari 3 malam ya. Karena sampai di sana kalau nggak pagi malam hari, antara pagi atau malam hari gitu. Kini saya mau ngecas dulu persiapan nanti di kapal ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya
selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.